Kita menggoreng udang dulu nih guys. Ini kita masak-masak untuk rencana makan besar. Yang tidak muat. Berongkal. Ini lagi nggak usah lah. Aku sini mau panggang nih. Oke, ini seafood guys. Saya tidak tahu apa nama dia ini, tapi seafood ini dia sangat sedap dan agak sukar, sedikit sukar untuk mencari. Dia ada di pasir-pasir. Jadi ini ada beberapa ketul nih. Ini sekilo 10 ringgit guys. Oke. Ini kita sudah panaskan air, kita letakkan serai, halia, dan juga bawang besar. Nah, kita tunggu dia mendidih dulu. Kita pasti baru kita masukkan. Kita punya siput nih. Oke, siput laut nih guys. Ini siput laut. Ini saya tidak pasti apa nama dia dalam bahasa Malaysia. Oke, kita tunggu dia mendidih. Pasti baru kita masukkan. Apa? Kebetulan tadi itu aku mau masak, mau di umur aku ini sudah mendidih, kita masukkan dan kita rebus sudah. Ini supnya manis-manisnya. Garam dan juga serbuk ajinomoto. Oke guys, ini kita punya siput nih, sudah masak. Kalau dia masak, tengok nih dia terbuka macam nih. Dia punya kulit terbuka macam nih guys. Gini dia terbuka. Jadi ini menandakan dia sudah masak dan ini rasa dia, kuah dia memang manis nih guys. Sangat sedap. Oke, sekarang kita tutup api. Tengoknya ini kita salut dengan tepung. Dan terus kita goreng. Inilah kejadian deh guys. Oke. Ini tadi guys. Jadi ini kita akan sampai di sini dulu. Dan kita akan teruskan memasak dish. Lain dish. Ini sayur guys. Ini dia simpan peti sejok kah? Oh iya. Kita masukkan dalam mangkok dulu guys. Siputnya. Okay.
Ini dia guys, kita punya dish kedua. Sayur masak udang. Udang kita guys, kita masukkan kita. Yeah.